kita semua mengharapkan dan menantikan ya diresmikannya kereta cepat Jakarta-Bandung atau kereta cepat Indonesia Maju yang ada di jalur sepanjang 142 km dari Bandung ke Jakarta atau ke stasiun Halim ya teman-teman. Sangat menanti setelah terlebih dahulu LRT Jabodetabek di 28 Agustus 2023 sudah diresmikan dan kita sudah merasakan ya dan mulai berbondong-bondong para warga yang ingin menikmati LRT Jabodetabek yang keseluruhannya kurang lebih melintasi 14 stasiun ya. Dan kita akan menanti kereta cepat Jakarta-Bandung lanjut. Oke, mohon izin para subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kita jumpa lagi ya di hari ini. Ini memang diambilnya hari Jumat ya, 1 September 2023. Video yang terbaru, ikuti terus ya teman-teman. Pekan ini tidak melintas ke arah Halim, tentunya di DK 11 ini ya. Kita berada di ketinggian kurang lebih 40 meter di Grand Metropolitan Mall ya teman-teman. Kita update kembali ya. Oke, jangan lupa dukungannya ya dengan cara like, subscribe, dan komen, share, dan notifikasi loncengnya ditekan dan dinyalakan ya teman-teman. Mohon maaf nih ya, memang cuacanya kabut ya, memang di sini terlihat mendung, tapi memang bukan sembarang mendung. Memang ini polusi udaranya ya yang tidak bersahabat ya teman-teman, sahabat itu yang berbahagia, dan kita tetap menjaga kesehatannya dan polusi segera berlalu. Oke teman-teman, lanjutnya di tanggal 8 September 2023 akan segera diresmikan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Mudah-mudahan ya teman-teman. Nah, ini Red Komodo beriringan ya, tidak jauh jaraknya untuk mengarah ke timur atau ke Tegaluar. Dan tadi memang ada saite ya, kereta infeksi sudah mendominasi mengarah ke timur juga ke Tegaluar ya, biasanya untuk mendeteksi di sekitar jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang kurang lebih 142 km dari Bandung ke Halim. Mantap. Ini adalah LRT ya yang sudah diresmikan di tanggal 28 Agustus 2023 tentunya oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Mantap. Dan akhirnya LRT Jabodetabek yang ada di jalur Bekasi Lain masuk ke stasiun Bekasi Barat ya teman-teman, dan melintas pula Emo Red Komodo ke arah stasiun Halim ya. Ini di DK 11 ya teman-teman. Wah, luar biasa. Ini akan segera diresmikan di tanggal 8. Nah, dan ini datang dari Halim menuju timur ya teman-teman. Masih di DK 11 dan ini memang video diambil beberapa pekan lalu ya. Ini masih bergandengan antara Red Komodo dan CIT atau kereta infeksi ya. Ini kereta infeksi itu yang di belakang adalah pendeteksi sinyal-sinyal men yang ada di jalur layang kereta cepat Jakarta-Bandung, terutama kelistrikan dan sinyal-sinyal lain sebagainya. Nah, dan kita turun ya teman-teman, bergeser ke stasiun LRT Jabodetabek ini di Dukuh Atas, dan kita naik ke kereta LRT-nya
kita menuju arah Jatimur atau Bekasi Timur, dan nanti kita turun di Bekasi Barat. Mantap, mantap. Nah, kita lihat dari dekat ya teman-teman. Ini memang LRT Jabodetabek ini memang tanpa sopir atau tanpa masinis. Lihat saja ya. Walaupun di depan peralatan komunikasi dan kursi masinisnya pun ada, tapi kosong ya ternyata. Oke teman-teman, ini di tiap-tiap stasiun connecting dan berhenti ya teman-teman. Oke, lebih sejuk di musim panas dan musim polusi udara yang meraja. Telah diresmikan ini di 28 Agustus. Nah, permisi ya teman-teman, antara LRT Jabodetabek yang mengarah ke timur dan yang mengarah ke barat akan di depan sana memang ada persilangan. Nah, ini adalah kita sudah sampai Jati Bening Baru ya teman-teman. Tadi melintas di jembatan Antilop yang pernah pilar viral ya, karena ketinggiannya hanya 1,7 meter ke lantai jembatannya. Ternyata memang tujuannya untuk masuk ke terowongan Satu Halim ya, dari outlet tunnel Satu Halim sepanjang 1850 meter. Nah, ini untuk LRT Jabodetabek yang siap disusul oleh Emo Red Komodo ke arah timur, ke arah Tegaluar Bandung. Oke teman-teman, sahabat YouTube yang berbahagia, mohon maaf ya bila ada kata tulisan cerita dan video kurang maksimal ya, memang karena faktor alam. Mudah-mudahan kita diberi nikmat sehat dan selalu bisa menjaga kesehatan. Dan untuk moda transportasi semoga berjalan sesuai rencana untuk Indonesia maju, dan kita tetap dukung ya teman-teman, sahabat YouTube yang berbahagia. Dan sekali lagi, para subscriber, para penonton yang setia channel yang sama Nur Kata Santu ya teman-teman. Dan terlihat melesat kembali Red Komodo ya, Emu penumpang mengarah ke timur. Dan selalu waspada, jaga kesehatan. Kita akhiri dulu ya, ikuti terus ya yang video-video terbarunya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.